Informasi lainnya, para pendidik di Mandua Banjarmasin dapat melakukan pembelajaran melalui media sosial pada waktu yang bersamaan menggunakan fasilitas grup seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom ataupun media lainnya. Di masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan meski peserta didiknya hanya berada di rumah. Untuk itu, para pendidik dituntut mendesain media pembelajaran melalui daring atau online. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran melalui media sosial pada waktu yang bersamaan menggunakan fasilitas grup seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, atau media lainnya seperti dilakukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarmasin. Ini ada rancangan yang sudah berlangsung itu adalah dengan Telegram. Ini dicoba lagi dengan Linux karena ada dari yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini sudah mulai dijalankan hari ini. Kalau Telegram sudah dari awal ajaran baru tanggal 13 Juli 2020. Kenapa kami memilih Telegram di samping bisa mencukupi jumlah seluruh siswa kami? Itu siswa kami ada 1028 orang dan gurunya juga. Jadi semua guru bisa ikut di sini di Telegram itu. Jadi dan pengumuman seluruh untuk seluruh siswa juga mudah, ada madingnya dan juga pengumuman untuk seluruh guru juga ada. Nah, jadi itulah kenapa kami memilih Telegram untuk pembelajaran di Mandua, Kota Banjarmasin. Dengan cara ini, para pendidik dapat memastikan setiap peserta didik mengikuti pembelajaran dari rumah atau tempat lainnya. Rizna, Banjar TV.